Anda pesan dari negara mana? Kamu tuh mbok ya jangan kayak gitu tuh kalau ngomong sama bentak, saya. Bentak dong. Loh, saya enggak tadi bisa. Kamu ngomong tuh halus, mesra kok sekarang kayak gitu. Tadi, loh. Sekarang enggak bisa. Aku tuh suka. Ya tumpah, ya tumpah. Wendy, jawab. Enggak bisa. Dari negara mana didatangkannya? Saya tuh di Jepang, Pak. Beneran saya enggak bohong. Mbok jangan kayak gitu tuh. Dong liatin saya kayak gitu. Bukan Anda yang melakukan. Bukan. Siapa, Pak? Bukan Anda yang melakukan. Siapa jadinya? Loh, makanya saya bertanya, bukan Anda yang melakukan. Iya, toh. Gimana? Kan, sebentar. Wah, sama nih. Sama nih. Saya nih. Gimana? Bagaimana? Saya nih yang tidak percaya nih. Kenapa? Jangan, kangen laksin. Kangen banget. Kedengeran. Kamu gak kedengeran. Ini, dia acting tuh jago banget. Oh, yang selalu bikin orang tuh jadi lemah tuh dengan air mata, dengan wajah yang sedih begitu. Kita jangan udah terjebak. Okay, saya gak nangis dari tadi. Saya cukup memberikan senyuman, selesai. Ya, tapi Anda jago berakting. Betul. Oh, gitu. Dan Anda sering dapat peran nangis. Berarti Anda bisa membohongi pemirsa yang ada di rumah dengan air mata Anda. Lalu mau kalian tuh apa? Air mata Bu Isak. Buaya! Ya kan masa buaya melulu. Iya, iya. Apa gak buaya? Ini buaya kesian. Masa ibu namanya buaya, bukan nama ibu-ibu. Iya. Binatang buaya. Kamu berpura-pura kan? Jawab. Aku aja udah. Kita gak akan apa. Kalau justru Anda dengan mengaku, maka bisa meringankan. Saya beneran, Pak, nggak sundup-sundupin. Anda seakan-akan lemah lembut orangnya, padahal Anda menurut data kami Anda suka berantem waktu kecil. Di sawah. Ya, ya kan? Emang siapa yang sawah? Salah. Ya, maksudnya di sawah siapa gitu? Salah dia. Salah. Ayo benar. Salah itulah, bukan salah kamu saya. Kamu suka berantem waktu saya kecil tuh di sawah. Dirudung. Nggak bisa kalau dibully, oh tak dantemi, oh tak antemi balik toh ya. Ini bohong belaka, jangan dilihat. Ini ada foto kamu. Nah, lihat. Ini ada foto Anda tuh, lihat. Ini bukan saya, Pak. Siapa ini? Gak tahu saya. Gak ini mungkin, pasti ini pasti foto Anda. Jelas kok tuh. Ini foto Anda waktu mungkel, kan? Enggak. Ya kan udah mungkel. Iya, itu mangga. Ya intinya, Pak, saya tuh gak berbuat yang senonoh. Ya memang bukan, ini kasusnya kan masalah gorden, Bu. Oh ya bukan itu ya. Bukan masalah senon. Tadi itu beda lagi. Bu, beda lagi. Komandan sih. Ah, mau ke mana tadi, Kak? Saya ambilin fakta-fakta lain. Ambil, ambil nih. Biar tidak bisa berkelit lagi Anda ya. Baru sikap integritas tinggi polisi. Wendy. Anda itu tersangka, jangan sekali-kali. Gua tampol ya. Dia udah 3 kali salah ya. Tadi gua sampai googling sairnya gimana. Udah, jawab pertanyaan dari komandan kami. Mending Anda mengaku, karena kami tahu Anda punya saudara itu artis terkenal. Ya. Kalau ini kecium sama media, diangkat beritanya, kasihan adik Anda. Siapa? Nih. Alam. Alam. Wah, Alam. Ada-ada namanya Alam kan? Namanya sama, tapi bukan Alam yang ini. Alam di. Mana sih? Itu Alam Badu. Bukan cuma iya lagi yang beda. Cuma beda. Ini Jawa, ini Sunda. Gak tahu ada istilah beda Alam lu. Beda Alam dong. Emang sama Alam. Sama-sama namanya Alam, masa ini Seh? Oh iya. Seh. Iya, iya, iya. Alam Urba maksud saya. Alam Urba, beda lagi. Beda-beda. Sakitnya karena diguna-guna. Sehnya mana? Lagi di... Sehnya mana? Sehnya mana? Seh. Nah. Aduh, dipaksa terus. Dipaksa terus. Dipaksa terus. Ini kunci mobil Anda. What? Ini kunci mobil Anda. Kunci mobil. Itu yeah. Kunci mobil. Iya, yeah, betul. Punya yeah, Anda bukan? Bukan. Punya saya bukan. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Kok bisa Anda mengenali kunci tapi tidak bisa mengenali semua mobil Anda sendiri? Semua kunci buat saya sama, Pak. Karena katanya Anda sering salah masuk mobil orang. Oh, kalau itu benar. Nah, benar berarti kan. Kok sering bisa salah masuk mobil orang? Iya, kalau warnanya sama. Salah masuk mobil, Pak. Ya tapi kalau satu sedan, satu SUV kan bedanya jelas, Bu. Kita kan sambil main TikTok. Oh. Sering.
Gak masuk, ngobrol sambil jalan, tiba-tiba, lah selamat datang di Banyuwangi, salam. Yang dinaikin elep gak taunya. Dan katanya Anda sering membawa ini kemana-mana. Nah. Karena peran Anda yang suka menangis itu. Oh, saya gak pernah pakai itu. Oh gak pernah pakai? Langsung keluar. Langsung. Oh, untuk air mata langsung? Iya. Berarti Anda bawa ini kemana-mana untuk ditetesin ke minuman orang? Biar apa ya? Biar, itu dia. Saya juga lagi mikir buat apa. Enggak, karena minumannya dipakai buat gini juga. Benar. Berwater. Kayak berwater gitu. Makasih, Sur. Mungkin ya. Minumannya, dia pengennya minumannya bening. Atau yang datang warna merah. Ditetesin itu jadi bening kali. Ya, sulap-sulap. Ya, sulap-sulap. Anda ngefans banget sama Alicia Keys ya? Kata siapa? Kata ini. Tapi Bapak benar. Betul kan? Benar. Pernah kan dancing Alicia Keys dengan menggunakan kebaya? Sering kalau itu. Enggak rap, enggak itu, enggak susah tuh kan rapet banget tuh kebayanya. Oh, selaya fleksibel. Oh, kebayanya pakai karet. Enggak, bukan kebayanya, dianya yang fleksibel. Saya yang fleksibel. Susah loh pakai kebaya joget Alicia Keys itu. Masa? Benar, saya pernah nyoba saya pakai kebaya, saya joget susah banget. Susah ya, itu Bapak. Iya. Kacau memang. Parah. Dia yang ngomong, dia yang komplain. Dari buka kaca lihat pegunungan. Iya. Kebelaan ya ini orang. Kebelaan. Tapi Alicia Keys itu menginfluence Manafa juga gak? Kunci, berarti tukang kunci dia itu. Bukan Keys itu. Keys itu cari K-E-Y-K. Iya. Kunci lah. Keys. Sama orang. Iya, Alicia Keys. Ya kunci berarti dia. Ya Alicia, namanya depannya Alicia, Alicia kunaon. Iya, maksudnya dia. Alicia. Menginfluence dalam berpakaian. Iya Pak, kalau nyanyi iya. Kalau Alicia Keys kan dari luar negeri ya, mana dia pakai kebaya, kita pakai kebaya. Betul, maksudnya kan dia pakai apa terus tiba-tiba jadi inspirasi. Iya emang kayak gitu. Ya udah nggak usah marah dong. Aku kan ngomong baik-baik sama kamu. Abis kamu gitu sih. Jangan pernah ya WA aku lagi. Dia ngapain WA? Dia mau ngapain WA lu? Dia juga enggak tahu ya udah apa. Ngapain? Ngapain? Biar pacaran sekalian. Oh, tembak. Enggak ah, aku enggak berani. Mbak Nafa ini terlihat percaya diri banget orangnya ya. Wen. Saya lagi letak-letak orang lagi ini. Mama. Sini. Mbak Nafa ini orangnya percaya diri ya, tapi orang lagi ngomong. Orang dikasih sure ya udah gue coba. Gak usah dikasih. Salah ya, ya, Mbak Nafa ini terlihat orangnya percaya diri sekali kan, tapi ternyata minder. Minder. Anda yang berisik. Anda yang berisik. Sebel saya. Tapi ternyata aslinya minder orang yang suka. Iya Pak. Masa sih? Apa sih? Iya. Saya nggak terlalu banyak punya teman dekat karena introvert. Berarti circle-nya emang sedikit sekali dong? Kecil sekali. Saya orangnya suka belajar, baca buku. Oh. Mendingan quality daripada quantity berarti. Teman segitu aja tapi kualitasnya pas ketemuan. Saya lebih kutu buku, lebih... Sering dicap sombong dong Anda berarti sama orang lain. Kadang-kadang begitu. The friend is not only one for her. Inside, but the outside is the very clear for me. I know. Ngerti gak, Wen? Gak, gue gak ngerti lu yang paling. Gue juga gak ngerti. Ini lu, ngapain lu ngasih apaan tuh tadi tuh? Hah? Pak, saya ini ngebela kalian berdua ya. Kok ngebela? Saya sama dia dari... cuma pura-pura aja. Tapi kalau dibandingkan kalian berdua, saya jelas lebih milih dia.